So hi guys, assalamualaikum, welcome back to channel KLD. So first of all, sorry lama tak vlogging. Agak sibuk dengan exam pun semua, practical and so on. And bila ada channel vlogging, aku akan, macam biasalah, aku nak try benda baru kat Taiping, iaitu kehadiran Zeus Coffee. Diorang dah try dah pun, dah ajak aku. Jangan jana kan. So itu pasal aku bawa diorang sebab nak guide aku lah apa yang sedap dan sebagainya, okay? So macam biasa kalau kau masuk sorry, kalau kau belum subscribe aku, jangan lupa subscribe dan kita enjoy video ini. Here we go. So sebabkan aku first time user, kau boleh download apps dan apa, redeem buy one free one lah, right? No. Oh, tapi sebab play menu tu kena install dulu. Dah install, dah habis install. Ya, dah install dah. Abang semua orang tahu paling basic. Install tu paling basic. Zero series. Zero series ni ke diet lah. Good free. Mungkin tu boleh tengok. Detail tak ada detail. Aku nak. Aku lah sebab aku suyo. Habis finish. Hari kita sweat je lah kan. Okay dah. Nampak baca dia punya ni. Nak soy milk lah. Ikalah nak apa almond milk. Almond lah. Almond kan? Mahal kan? Ada macam order lah. Okay, dah order macam-macam. Kita pergi ke Sonok tekan siapa nak order. Oh, zero latte. Lepas tu high Spanish latte. Ini macam nama Spanish tu lah. Spanish flu. Fly. Kita ada spaghetti bolognese. Bolognese. Okay. Pandan burnt cheesecake. Dah masuk voucher Y1V1. Kau bayar online lah, nanti pick up sini lah. Ya, nak bayar online boleh, e-wallet boleh, credit card pun boleh. Bagi aku, teknologi ni menyenangkan lah. Okay, kau boleh order online, bayar online siap-siap. And macam mana kau boleh pick up dalam kereta? Kalau order order dalam kereta, order kereta, senang lah. Terus okay, on the way dah tak ada order, tak sampai dah siap lah. Terus pick up terus dekat langkah lain je. Bayar pun boleh, boleh bayar FPS, tak perlu credit card. Boleh jual lah credit card dan so on. Cuma FPS lagi, buat masa ni lagi senang lah untuk aku, okay? And aku punya order dah 2009. Lagi 2 orang lah nak tunggu. Kita nak kereta. Track lah. Boleh lah. Sini cari track. Oh dah macam. Tak ada track sangat pun. Macam pasal. Cakap serving berapa. Macam pasal ni lah. Macam pasal Shopee. Haa, bagi aku tempat dia nice lah. You pun tak makan lagi. Tempat dia nice untuk gathering. Okay. Sampai satu masa eh. Ini untuk orang yang dukungan cara aku lah. Sebab tu masa korang akan pecah lah dengan guru korang. Okay, macam kami semua kelas mate. Lepas tu kami belah untuk diploma, degree dan so on. So, tempat ni aku rasa selesa untuk buat gathering. Okay, tak tahu lah ni mungkin time orang tak kerja apa pun, at least sunyi lah. Kalau compare dengan tempat lain, jadi crowded, aku rasa rimas nak bimbang. Itu jadi belawan lah. Aku nak sembang kuat punya sebab yeah, at least aku rasa tempat ni nice lah. Okay, maybe jadi tempat belian aku in case Apik balik, Andy balik, aku balik kan. Boleh lah nak ajar kan. Okay, that's it. Bye. Tu makanan dah siap aku. Dia nak kopi dulu. Makanan sampai dah. Makanan tengah buat lah. Makanan tengah buat tapi kopi dah siap. Kopi dah siap. So yang ni aku punya kan, CEO. Ya. Yeah. Sebagai aku pun CEO of KLD Entertainment. At YouTube. So, yang dah sampai CEO kopi. Nanti kita ada juga. Ada nama aku eh. KLD. Terima kasih Yeah. So ini apa ni yang satu lagi ni? Ini adalah Spanish Ice? Spanish Latte. Spanish Latte Ice. Untuk teman main aku. Okay, thank you. Kita nak pergi hutan tak ada, maksian dia. Kita janji bendera. Apa dia? Nak pergi hutan kita bagi kek lah. Kita pergi hutan tak apa. Dia kaya, dia kaya. Dia pandai handle budak. Dia kucing pun ada nama Elizabeth tau. Kita nama Elizabeth dan dia pandai handle budak. 5 tahun. 5 tahun nak 5 hari. Kucing dia dah hantar kat geli-geli kucing. Promote sikit. Okay, lepas tu Amal dia beli air ke? Dia ambil apa? Hot flat white. Good, this one is new. Boleh-boleh? Tak nampak lah. Hot flat white. Aku nak try. Nama dia apa ni? KO Coffee. Sekejap, tengok nama dia. Ah, CEO Coffee. Okay. CEO Batu. Dekat TikTok. Ni kita custom kan? Ambil almond milk kan? Ya, ambil almond milk. Kita nak tengok dulu atas ni.
Okey. Nah. Ada apa orang ni? Art. Art sikit lah. Nanti art. Ha, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Manis? Skala berapa? Time rasa ilmu ni. Rasa pelik sikit lah kalau tak pernah rasa dapat. Overall okey lah. Dia ni foam, light. Tak nak review kopi. Tak, dia manis macam mana? Rasa kopi tak manis sangat. Dia rasa berlemak. Berlemak. Itu yang penting. Dia tak rasa macam kopi susu ni. Kopi banyak lah tak kau rasa? Ya. Okey lah. Okey, tu tengah yang satu lagi pula. Ni apa dia? Ni apa? Flat white. Ya, ya. Hot flat white. Okay, sebelum nak minum. Okay, kita tunggu dulu lah. Makanan. Tolong makanan aku. Korang order spaghetti bolognese dengan spaghetti carbonara. Carbonara. So, spaghetti bolognese untuk aku. Carbonara untuk... Okay, kita nak try minum dulu lah. Minum flat white, okay. Okay, buat pencinta kopi, rasa apa tu? Dia mesti banyak sangat kan huraian dia boleh buat. Dia first time kau ambil flat kopi? Haa, first time kau ambil flat white. Sebab dia flat white, dia macam lagi strong tau kopi dia. Dia punya susu tak banyak sangat. Cuma aku tak tahu berapa ukuran dia, aku tak ingat. Tapi... Panas kamera boleh? Oh, okay. Tapi kopi dia seperti strong lah. Tapi yang ni dia macam weak lah. Dia rasa kecil lebih. So boleh lah. Okey lah. Okey lah. Yang buang coklat. So ni air apa? So hari ni aku beli hari ni. Hey. Hakim belanja. Hey, jangan nak malu. Pulak dah. Ice. Dah cepat lah. Minum je. So mari kita kena buka straw. Straw dia daripada rice straw. Which is boleh makan. So aku nak cuba. Saya kena kacau. Beri ke dia ni? Cuba kacau. Okay, dah rasa? Okay, dah rasa yang coklat aku tadi. Ah, sudah. Dia sebelum minum dia pergi apa pakai coklat. Rasa lain lah sebenarnya. Ini masih penis latte kan? Tidak. Rasa macam krim yang kata. Tapi ada rasa so, madu sikit tak? Rasa madu lah, macam caramel lah. Tak caramel lah, yang sikit lah. Tak rasa aku, dia memang tak madu. Oh, madu lah. Ini sedap. Macam aku, dia ada rasa kopi tapi dia rasa manis. Manis yang dekat lah. Aku ingat caramel tapi dia cakap madu. Ya. Yeah. And kita punya spaghetti. Spaghetti ni dah macam kat Family Mart. Kenapa nak bungkusan dia? Lah. Aku ingat kenapa yelah macam sedih. Dia main kuat. But it's okay lah. Rezeki hari ni RM10.50. RM11.55 lah. Ha, punya sebelah. Tambah lain ke? Ha, punya main sikit. Aku punya RM10.50. Sebab buka kek. Kau nak buka lagi? Tak sekarang. Buka je lah. Makan je apa ada. Mana ni? Kalau manja lah yang tu pun nak kena ni. Tak boleh. Ha ni. Okey. Hai nak. Saya tak pernah buat macam ni. Aduh, sebaiklah ada girlfriend dia ni. Okey, tengok macam mana bentuk dia. Bola. Badan dia mochi. Ada? Mochi. Mochi sikit, mochi pula. Tak, aku selalu makan pandan mochi dekat sushi tu. Habis pandan. Panas sangat. Ini jenis perangat macam dalam kapal terbang ni. Jenis betul-betul panas. Do I mean take away pun boleh juga tu. Apa dia? Payut. Tu boleh lah ambil banyak-banyak di rumah. Orang eh. Baik lah. Tapi dia ada memang dua cara vibe macam Family Mart, Cium Mart. Banyak dia macam vibe. Dia macam Starbucks.
Satu dua. Kau punya carbonara kan? Banyak isi kan? Dia tak apa? Tak, dia tak sosis je. Takkan lah. Gelar, gelar. Dia tergelar, dia pusing-pusing Syamil. Okay. Ni kek. Aku tak sabar nak angkat kek. Macam mana angkat? Aku tak sabar nak rasa kek. Aku lately ni tau. Aku tak suka tau dessert. Tapi buat lately ni, maybe sebab dah start mengada. Aku jadi macam betul. Nak manja diri dengan kek bagai. Mungkin makin tua wangai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ice cream. Macam ice cream. Macam lembut sangat. Mungkin burn cheesecake ni je. Nama apa cheesecake kan? Ambil lah. Kita yang dulu. Nak try carbonara ni. Betul lah, tu krim macam bengkak. Tapi dia ada cheese. Betul. Sebab mungkin pandai. It's the cake. Dia macam mana pun, kek dia tetap banyak aku rasa main style untuk hidangan lah, bukan untuk kopi. Sebab kek dia ni kek dia ni rasa macam bengkak. Cuma bengkak modern. Bengkak bercheese ke? Bengkak tak cheese. Tak sebab atas dia burn tu kan, bengkam dalam belakang burn kan. Okey lah. Kek dia okey. By the way, dah minum berapa persen? Salah order. Nak apa dia? Nak CEO. Nak CEO. Tapi kau pergi tekan zero latte aku. Kau nak suruh diet ke apa? Mengamen lah. Sedap lah. Tapi dapat pasti sedap lah. Cuma expectation aku untuk CEO lah. Potong lah. So macam mana? Nak pecat dia ke roman apa? Apa nanti dapat buy 3 free 1 kat sana. Ada promo lagi tu. Nanti boleh lah Hakim buat hari tu. Hari tu hari Tuesday lah. Tuesday. Tak apa, Tuesday boleh. Tuesday lagi sekali. Mana ada kau. Hampir dah. Okay. Kena makan ni kalau Aisyah akan habis. Ya. Okay. Mesta lah, mesta untuk kek. Okay. Kalau aku rasa aku nak relax, nak bawa tablet aku datang sini buat buku lah. Aku rasa aku ambil kek satu, air satu, duduk ujung-ujung. Acah lah, macam film. Tapi, kalau dia instead aku macam lagi, dia pasal nak rasa memang sikit flat white. I like lah. Kan, like kan? Rasa macam minum susu. That's what I say. Rasa macam minum susu panas, maybe ada pahit sikit dekat susu. Baik dia sikit sangat. Sebab tu dah buat muka. Jadi, dia buat datang pun macam macam minum susu. Aku rasa ni kalau dia rendah lah untuk orang kopi. Macam, aku kalau buat pagi aku nak kopi pahit sikit. Sebab ya, kau nak start day kau kan. Nak bagi orang kan wake up. Wake up call, wake up kopi lah kan. Tapi tu baik, aku berhati lah dengan aku punya zero latte kan. Sebab dia kesan. Tapi aku memang, aku nak minum, aku minum satu-satu sedut lah. Dia dah habis lah. Aku punya tak mau share pun. Sorry lah kan, minta lagi kan. Tak apa, aku boleh datang lagi. Dah jauh pun rumah. Actually kehadiran Zeus ni buat tapping lagi meriah lah. Sebab mostly makanan kalau kau nak pergi mana, kau nak pergi Ipoh, Penang, Medcat. So kau nak lepas ni tapping ada 4 fingers. And buat meriah kan lagi lah. So Rafiq kata straw ni daripada apa? Nasi berani. Nasi berani. Ada rasa berani sikit ada.
rice tu rice paper. Rice strong. Bukan paper light macam tu. Bukan paper-nya. Okey, tu light tu lah. Paper glass. Okey. Mau boleh makan tak? Boleh, boleh. Ni nak makan eh. Pandai ah. Aku gigit belah hang apa? Gigit dah lakang rasa kopi sikit. Dia rasa apa? Ha? Aduh, macam orang belakang plastik tu. Rasa macam plastik. Enak plastik tak makan tu. Tak ada, boleh makan, boleh makan. Saya juga biodable lah. Tapi, dia punya ni. So, last bite. Dia tak macam Melayu lain. Dia tak malu. Last bite dia ambil. Abang, sedih lah. Bengkang. Lili, acah kau. Aku pun nak juga. Nak juga, ambil lah, ambil lebih-lebih. Tahu. Oh, lain-lain kita main sekali lah. Sian. Hang ni tak cinta langsung. Mana aku tahu. Lah. Tak, tapi waktu nak makan, dia tak cakap apa. Nak. So, alright guys, alhamdulillah kita dah try Zeus Coffee. Modal aku hari ni untuk 2 orang makan 30 lebih. Bagi aku okey lah. Amalia, hang seorang tadi berapa? RM20 untuk spaghetti dan kopi lah, okay. Mula cakap lagi murah pada Starbucks. Bagi aku macam most Starbucks. Depend apa korang pilih lah. But aku tengok data-data menu dia still murah lah pada Starbucks. And rasa dia maybe akan bagi aku still Starbucks kot. Bukan sekadar sebab nama dia gah kat overseas dan sebagainya. Maybe aku budak hati diri aku daripada zaman diploma minum Starbucks. And untuk makanan, bagi aku dia macam convenient mart lah. And dia tak macam Starbucks, dia maybe ada apa dia macam siri yang Fazal Yaakob. Lepas tu dia ada makanan macam feel like home lah bagi aku. Dia masak apa semua. Ni aku nak try pastry dia tapi tak ada. Mungkin baru lagi lah kan. Outlet ni outlet baru. But overall aku setiap hati dengan tempat lawa apa semua. And tu je lah kot. Korang ada komen? Okay je dah masalah. Okay je lah. Senang. Dia pasti senang. Okay, so any suggestion boleh komen di bawah. InsyaAllah kalau ada masa aku akan try dengan kawan aku lah. Okay. Dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Goodbye.